Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda pemirsa? Jumpa lagi dalam program Bontang Dialog bersama saya Sari Fiopial. Hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yakni menakar prospek investasi di Kota Bontang. Dan pada siang hari ini telah hadir bersama saya Kepala Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bontang, Bapak Pugu Harjanto. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah, baik. Ya Pak, mungkin kita langsung saja Pak ya. Setelah menjabat sebagai Kepala DPMTK PTSP, apa upaya Bapak di 2019 dalam menjadikan Kota Bontang sebagai kota tujuan investasi? Baik, terima kasih. Yang pertama tentu saya di OPD baru, yang pertama menganalisa jadi ya. Data-data apa saja yang pencapaian yang selama ini sudah berjalan, nah yang selanjutnya mungkin dari evaluasi yang setelah kita lakukan, beberapa mungkin teknis yang akan kita coba. Yang pertama, perbaikan di pelaksanaan perayaan perizinan. Karena izin-izin kita juga sekarang sudah terbit PP yang baru terkait dengan OSS untuk izin berusaha. Yang kedua juga ditindaklanjuti dengan inovasi kita di DPMTK PTSP di akhir tahun ini dengan aplikasi kita, sistem pelayanan perizinan elektronik atau disingkat SIPERI etnik. Ini akan kita coba mengoptimalkan proses pelayanan kepada baik masyarakat maupun calon investor yang akan masuk Kota Bontang. Nah, yang kedua dari sisi investasi sendiri tentu kita melakukan review ya dari potensi-potensi yang ada, beberapa sektor unggulan yang memang bisa kita pacu ya untuk mengenjot investasi lebih meningkat lagi di Kota Bontang. Ya, Pak, dengan berbagai program yang sudah dicanangkan oleh DPMTK PTSP, nah saya ingin tahu sebenarnya bagaimana sih perkembangan investasi di Kota Bontang sejauh ini? Baik, untuk progres sampai dengan akhir tahun 2018, kami lihat trennya cukup positif sebenarnya. Jadi ada beberapa investasi yang memang sudah masuk di Bontang, terutama lebih banyak ke sektor petrokimia yang banyak masuk ya. Ditambah lagi dengan pencanangan proyek strategi nasional tentang kilang di Bontang ya. Tentu harapan kita dari beberapa investasi di sektor tadi menjadi trigger ya untuk penguatan sektor lain. Tentu yang menjadi target utama di proses kami adalah bagaimana rencana-rencana investasi itu tersebut bisa lebih cepat lagi diimplementasikan. Tentu jika itu programnya dari pemerintah pusat dalam hal ini proyek strategi nasional, maka kita akan coba sounding dengan instansi terkait yang memang memiliki tugas-tugas terkait dengan progres daripada proyek tersebut. Nah, untuk perusahaan-perusahaan lain yang memang secara langsung ya mereka mandiri dari swasta, tentu kita juga akan mengawal karena di DPMTK PTSP juga ada satgas ya percepatan investasi. Ya. Pak, jika kita berkaca pada tahun sebelumnya, apakah ada peningkatan signifikan dalam dunia investasi di Kota Bontang? Kalau untuk peningkatan, saya pikir masih progresnya sepertinya belum terlalu signifikan. Signifikan ya sebetulnya. Jadi memang ada investasi tapi belum terlalu signifikan. Dalam arti ada beberapa contohnya beberapa investor yang memang sudah mengajukan proses perizinan, mereka sudah mempersiapkan aspek permodalannya, tetapi juga mereka masih wait and see ya dengan kondisi sekarang. Di mana kita tahu tentu ada beberapa faktor yang membuat mereka masih di samping dari faktor mungkin global ya, mereka juga sendiri tentu berharap ada geliat yang lebih dari sektor lain yang bisa memicu ya, jadi proses mereka bisa lebih cepat lagi. Ya, kalau kita melihat dari fenomena yang ada, sebenarnya sektor apa yang paling diminati oleh para investor untuk di Kota Bontang, Pak? Ya. Yang pertama tentu basically dengan potensi kita ya di sektor migas kondensat ya, itu yang jadi yang tetap menjadi leader sepertinya untuk sementara ini. Di pupuk Kaltim sendiri dengan rencana investasi PT Kaltim Ammonium Nitratnya juga kemarin sudah sempat kita fasilitasi. Insya Allah target mereka di awal tahun juga sudah mulai bergulir. Beberapa rencana lain juga kemarin yang tidak kalah positifnya juga di sektor lain, yaitu di sektor sisi hulu proses CPO ya, jadi CPO yang pengolahannya menjadi diversifikasi ya, minyak dan sebagainya yang sudah running sementara ini sudah dalam pengawalan kita. Pengolahan kelapa sawit ya, itu ya Pak ya? Kelapa sawit itu sudah dalam proses.
Ini juga sebetulnya yang paling dominan memang belum bisa move on dari itu tadi ya, core bisnis kita ya. Di sini potensi utamanya masih di migas dan kondensat. Ya, Pak, 2019 kan sudah di depan mata nih. Ya. Apa upaya atau yang akan dilakukan oleh DPMTK PTSP untuk menarik investor masuk ke Kota Bontang? Baik, di akhir tahun ini kami schedulekan untuk membuat forum investasi ya. Jadi seluruh stakeholder di Bontang kita undang. Perusahaan-perusahaan yang selama ini aktif ya berinvestasi, yang juga memiliki jaringan investasi di luar Kota Bontang juga kita akan undang, beberapa asosiasi PHRI, termasuk juga asosiasi transportasi, termasuk di situ kepariwisataan ya kita juga undang. Harapan kita di forum nantinya kita sudah bisa memetakan yang pertama potensi kita selain daripada migas kondensat itu potensi apa yang memang sangat memungkinkan untuk kita kembangkan. Nah, yang kedua kita juga berharap jaringan yang memang sudah mereka miliki akan kita coba eksplor bagaimana bisa lebih cepat lagi berkembang di sini. Nah, yang ketiga juga yang tidak kalah pentingnya adalah percepatan kerjasama pemerintah dengan badan usaha atas beberapa rencana pembangunan pemerintah. Kita akan coba menjaga lagi sekarang adalah untuk proses bandara ya, kita sedang koordinasi dengan Kementerian Perhubungan ya. Karena skema KPBU sangat memungkinkan, jadi kita akan coba nanti. Karena bagi kita pelabuhannya sudah sekarang running ya untuk lahannya, sudah bisa dieksekusi, nanti akan dikembangkan. Transportasi menjadi menurut saya salah satu poin penting ya. Salah satu poin penting yang harus kita coba kita kembangkan, kita ekspor sehingga bisa menunjang dari sektor-sektor lain. Kapan Pak forum rencananya forum investasi digelar? Kita gelar di akhir Desember, sekitar tanggal 20 nanti akan kita laksanakan. Dengan target-target yang ya, tadi disampaikan gitu. Begitu ya? Yang khusus lagi mungkin membentuk forum investasi yang tujuannya memang seperti yang pernah disampaikan beberapa perusahaan kepada kami, mereka ada jaringan nih di luar Bontang. Yang kedua mereka juga punya potensi di luar negeri yang sebetulnya sangat memungkinkan untuk bagaimana ketika itu kita adopsi, kita ekspor di Bontang ya, itu yang harapan kita bisa sampai ke sana nantinya. Ya. Pak, tadi kan ada target dari DPMTK PTSP untuk menjadikan Kota Bontang sebagai salah satu kota tujuan investasi. Ya. Nah, inovasi-inovasi apa aja yang dilakukan oleh DPMTK untuk menunjang hal tersebut? Baik, yang pertama tentu di investasi selain daripada mengawal investor sendiri juga di proses perizinan. Ada beberapa inovasi yang kita coba kembangkan dari beberapa yang sudah beberapa tahun terakhir sudah jalankan ya. Yang pertama perizinan kita sudah migrasikan ke sistem online. Jadi seluruh izin baik itu izin usaha maupun izin non usaha akan kita migrasikan ke sistem online. Seluruh perizinan di Bontang dengan Purwali PTSP sudah terakomodir di sana, ada sekitar 97 izin. Itu sudah connect dengan seluruh perangkat daerah. Insya Allah masyarakat bisa lebih mudah ya. Yang pertama tujuannya masyarakat, karena investor ini tidak dibatasi skala nilai dari margin nilai investasinya. Gitu. Tetapi masyarakat sendiri pun juga menjadi investor di kota kita sendiri. Nah yang kedua, dari proses perizinan tadi tentu kita didukung dengan beberapa spot nantinya di sekarang selain di Free Ethnic juga ada Periling, jadi pelayanan perizinan keliling. Nah, dari dua akronim keliling, yang kedua link, jadi bisa ngeling kemanapun. Jadi dia bisa hadir di manapun, di PTSP bisa hadir di kelurahan, bisa hadir di manapun dengan adanya inovasi tadi. Benar-benar memberikan kemudahan ya, gitu ya. Termasuk juga di sana kita untuk di perizinan sendiri ada mengantar izin sampai di tempat. Tapi dengan adanya sistem online tadi, dengan pemberlakuan tanda tangan elektronik, masyarakat bisa mengakses langsung izin tadi tanpa harus ke kantor kami. Jadi mereka tinggal download sendiri produk izinnya, itu sudah include di dalam. Efisien berarti ya, lebih efisien. Untuk di perizinan itu. Yang kedua, pelaksanaan OSS sudah berjalan ya, kita dengan kebijakan pemerintah pusat, kita juga harus aware ya, jadi kita juga mempercepat langkah. Di bulan Oktober kemarin sudah running, alhamdulillah sekarang sudah berjalan otomatis untuk izin-izin usaha perusahaan-perusahaan investor sudah bisa terlayani di sana. Nah untuk di sisi investasi sendiri di luar dari proses perizinan tentu kita akan mengawal investor. Jadi tim kita ada satgas sendiri
misalnya perusahaan A ketika mau investasi dari proses awal perizinan sampai pada proses ketika ada kendala di lapangan, kita sudah ada timnya untuk ngawal. Artinya terdeteksi potensi-potensi investasi mereka tidak akan menguap seperti itu. Misalnya contohnya ketenagakerjaan misalnya. Oh sepertinya ini masalahnya kalau tidak diselesaikan berdampaknya kan mungkin bisa jadi kekecewaan masyarakat. Yang kedua bisa jadi juga mungkin perusahaan karena melihat kita tidak terlalu aktif, apa ya, ya jadi mereka bisa pindah. Nah ini yang kita jaga. Harapan kita di mengawal investor tadi juga bisa berdampak pada berkembangnya sektor-sektor lain, misalnya ketenagakerjaan kita juga bagus, terserap di proyek-proyek mereka. Begitu juga dengan kerjasama dari antar sesama perusahaan, kita juga akan pantau di sana. Satgas itu udah lama terbentuk, Pak? Satgas sendiri sebetulnya di DPM PTSP untuk yang secara keseluruhan ya itu sudah ada, tetapi kita lebih, karena biasanya begini, terlalu banyak anggota timnya itu bisa tidak efektif ya. Jadi kami mencoba kemarin kita sedikit berinovasi membuat tim-tim kecil yang memang lebih fokus pada bidang-bidangnya begitu ya. Misalnya terkait dengan proses mengawal investor ada tim sendiri. Yang kedua tim inovasi kita juga punya sendiri tim inovasi. Gitu. Tapi sejauh ini dari satgas tersebut terbentuk sudah ada yang sudah ditangani permasalahan yang dilakukan oleh ada. Satgas. Contohnya apa ya, ada satu tenan ya makan yang franchise ya cukup besar ya, ini sudah ada yang masuk ke Bontang, itu kemarin sempat kita tangani prosesnya. Ketika ada kendala lapangan kita juga dampingi. Ini juga ada yang baru lagi untuk ada beberapa tenan yang rencana mau masuk, ini juga kita dalam proses pengawalan. Pak, kalau Satgas sendiri dalam menyelesaikan masalah ada kurun waktu nggak yang diberikan? Misalnya satu masalah 3 minggu harus selesai begitu atau seperti apa? Iya, tentu kita punya target ya, jadi pelaksanaan pekerjaan tentu pasti akan ada target, sehingga dari proses yang, karena masalahnya berbeda-beda ya, treatmentnya juga berbeda, maka tentu targetnya juga berbeda. Nah ini yang biasanya kalau memang nanti ada kendala yang tidak bisa atau levelnya di atas daripada kemampuan mereka, tentu saya akan turun tangan sendiri. Biasanya menyangkut antar kepala OPD atau mungkin dengan pimpinan itu. Tentu nanti akan kita proses lebih lanjut. Sejauh ini sudah pernah turun langsung, Pak? Saya lebih sering ya, karena kita sudah terbiasa di lapangan, jadi lebih ya biasa turun langsung, terutama di luar investasi ya, karena ketenagakerjaan masuk di saya juga, jadi juga udah biasa kita. Oke, Pak, tadi kan disebutkan tuh berbagai inovasi untuk menarik investor dan juga terkait perizinannya. Ya. Nah, dengan kemudahan-kemudahan perizinan yang diberikan oleh DPNTK PTSP, bagaimana respon dari para investor sendiri sejauh ini? Ya, responnya cukup positif ya. Jadi sistem yang kita bangun sekarang sebetulnya sangat sudah full online ya, sehingga investor sendiri untuk cukup mereka mengakses dari manapun mereka berada, mereka juga bisa komunikasi. Yang kedua, tim-tim kita juga bisa berkomunikasi langsung dengan mereka. Ditambah lagi mungkin ketika ada proses-proses yang di perizinan tadi ada pembayaran juga mereka tidak perlu kesini karena pembayaran juga bisa online. Kita sudah kerjasama dengan Bank Altintara juga di aplikasi itu. Sehingga mereka, saya lihat trennya cukup positif. Jadi yang kedua, kita berharap dari inovasi tadi, yang tentu yang akan kita sasar adalah kepatuhan. Selain dari investor yang baru, investor yang lama juga sepertinya itu yang perlu kami dampingi ya, untuk kepatuhan dalam hal pelaporan, proses kelengkapan izin, dan sebagainya. Nah, sejauh ini kalau DPMTK PTSP sendiri menilai bagaimana sih para investor upayanya dalam memenuhi berbagai perizinan yang sudah ditetapkan? Ya, untuk prosesnya selama ini memang karena mereka juga punya unit-unit atau bagian-bagian legal yang biasa menangani proses perizinan, biasanya sudah ada kontak personnya ya, dengan kita juga sudah ada, kita juga dampingin. Jadi kalau memang ada kendala, bahkan kita di OSS itu, kalau di OSS kan ada beberapa fungsi. Yang pertama mungkin layanan mandiri, jadi masyarakat bisa datang ke situ, ngupload sendiri, ngisi input sendiri. Yang kedua, pendampingan kita. Customer service kita akan coba dampingi dari helpdesknya di situ. Yang ketiga juga ada layanan VIP. Jadi bisa juga perusahaan yang atau ketika perusahaan itu banyak cabangnya, mereka kalau satu persatu kan agak rumit. Jadi sekaligus kita
diundang itu bisa, kita siapkan juga ruang khusus VIP untuk yang proses-proses seperti itu. Ya. Pak, ini menarik, kalau kita berkaca pada kondisi di Kota Bontang sendiri, kerap kali masalah perizinan yang tidak lengkap dari suatu perusahaan itu menjadi momok tersendiri begitu. Nah, bagaimana DPM3 PTSP meng-cover permasalahan tersebut, atau ada sanksi yang diberikan nggak sih untuk para investor yang tidak memenuhi perizinan? Ya, betul. Memang dari sekian yang ada ya, kami lihat memang ada beberapa yang izinnya belum lengkap, terselesaikan seluruhnya ya. Dan itu kalau di BKPM sendiri ya, karena turunan kita produk hukumnya banyak yang dari sana, tentu sanksi ya masih sebatas administrasi ya, tidak sanksi yang pidana dan sebagainya. Tapi kita coba lebih, karena pendekatan investasi ini kan lebih pendekatan persuasif ya. Kalau disanksi orang bisa jadi malah investor mundur begitu ya. Jadi pendekatan persuasif, maka kita dengan tim kita ini kita coba sebisa mungkin merangkul mereka untuk bisa tertib. Nah, yang kedua juga walaupun di beberapa izin memang ada sanksinya tegas ya. Contohnya izin lingkungan itu sanksinya sangat tegas itu. Ketika tidak terpenuhi maka ada beberapa sanksi yang memang harus konsekuensi yang harus mereka terima kan gitu. Ya. Tapi di sisi perizinan sendiri kami tentu mengedepankan pendekatan persuasif ya untuk beberapa yang mereka butuhkan perizinan. Kalau sanksi terberat yang pernah diberikan oleh DPM3 PTSP terhadap investor? Terkait investor mungkin yang beberapa ya, jadi ada beberapa kasus yang bisa jadi pembekuan usahanya. Itu bisa jadi. Dan itu pernah diberikan? Jadi, ya. Karena beberapa ternyata di dalam proses izin kan tidak semua terpenuhi. Ya. Yang kedua juga pembongkaran, sanksi pembongkaran bangunan itu kan bisa jadi sampai ke sana, karena memang ada terkadang belum clear and clean izinnya tetapi mereka udah berproses. Nah ini yang, tapi juga kita apa ya, penekanan kita di sini kembali ke tadi ya, investasi itu sebetulnya menilik dari sejarah historical Bontang sendiri ya, hidup dengan adanya dua investasi yang cukup besar ya di Bontang, sehingga pemerintah juga tentu sangat berupaya bagaimana investasi yang masuk juga bisa tetap berjalan. Tentu dari sisi pemenuhan kewajibannya pendampingan yang lebih diutamakan. Iya benar. Pak, apakah kita kan sudah mau memasuki tahun 2019. Nah, DPM3 PTSP sendiri sudah ada wacana atau target atau mungkin bisa menebak bagaimana perkembangan investasi di Kota Bontang pada tahun 2019? Iya. Dengan perkembangan yang akhir-akhir ini kita lihat ya, mungkin termasuk juga yang cukup krusial ini seperti proyek yang PSN ya, untuk yang PLTU, yang kedua juga Pertamina ya, untuk yang kilang ya. Ini jika progresnya di 2019 sudah betul-betul clear ya, saya pikir tentu menjadi trigger ya untuk yang aspek sektor-sektor lain. Karena contohnya untuk yang mall ya, itu sendiri mereka masih wait and see karena menunggu misalnya dari kilang running. Hmm. Gitu. Ketika dia running pasti mungkin sektor lainnya akan banyak melihat. Nah ini yang akan coba kita sandingkan dengan upaya kita mengembangkan sektor lain khususnya di kepariwisataan. Sekarang sudah kita lihat progresnya, beras basah sudah berbenah, destinasi wisata, terus atraksi juga sudah mulai dilihatkan. Insya Allah untuk sektor-sektor yang lain juga harapan kita di 2019 sudah mulai minimal ada poin lah, ada poin peningkatan yang signifikan. Ya, Pak, tadi kan sempat disinggung nih terkait mall yang kabarnya bakal dibangun di Kota Bontang. Nah, sejauh ini bagaimana sih prospeknya? Mungkin pemirsa di rumah juga penasaran nih, selama ini mendengar desas-desusnya, tapi bagaimana realisasinya hingga saat ini? Iya, sebetulnya untuk di proses perizinan mereka udah clear ya, sudah clean, untuk lahannya juga sudah clean. Karena pada saat itu kan ada, kalau tidak salah ada aset pemerintah di lokasi itu, jalan yang sudah di dihapuskan dan sudah diganti di tempat yang baru, itu sudah clear prosesnya, sudah melalui prosedur. Nah untuk investor sendiri yang terpantau di kami kemarin, tim pendampingan kami, yang sementara ini masih dalam proses adalah beberapa tenan yang untuk memenuhi harapan masyarakat ya, tenan-tenan yang cukup besar termasuk juga mungkin bioskop ya, itu masih dalam proses menjanjikan sehingga mereka, dan informasi yang terakhir kami dengar di bulan Desember ini mereka melakukan visit ya, visit ke sini untuk melihat kondisi ya. Tentu harapan kita
kita juga sudah support dengan beberapa informasi terbaru ya, perkembangan investasi kita, sehingga harapan kita ketika sudah mulai masuk di 2019 mungkin itu tadi sudah mulai jalan, mendekap sektor pariwisata juga nantinya. Ya. Bioskop diwacanakan akan ada di Kota Bontang juga. Nah ini menarik, berarti berbagai fasilitas-fasilitas yang awalnya tidak ada di Bontang tapi akan berusaha untuk dipenuhi oleh pemerintah Kota Bontang, begitu Pak ya. Oke, kita jeda dulu Pak Pugu, jangan kemana-mana pemirsa, tetaplah di Bontang Dialog. Ya, kembali lagi di program Bontang Dialog bersama narasumber saya, yakni Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Bapak Pugu Harjanto. Pak, kita lanjut lagi terkait mall yang akan rencananya akan segera dibangun di Kota Bontang. Nah, saya ini penasaran, mall itu kan cukup bergengsi begitu ya. Kenapa investor berani untuk membuka investasi di Kota Bontang dalam hal pembangunan mall di Kota Bontang sendiri? Iya, baik. Yang pertama, kita juga sempat tanya-tanya ya, kok berani ya itu asumsinya untuk diinvestasi di Bontang, mall tersebut. Ternyata setelah kita sempat ketemu dengan tim mereka, yang pertama mereka telah melakukan survei. Jadi ada beberapa kota yang mereka survei. Yang pertama Tarakan, terus Bontang, di Kalimantan Tengah, dan juga Lampung. Jadi ada 4 lokasi yang mereka sudah survei. Dan sepertinya ternyata dari analisa mereka nih, dari perhitungan saya juga mungkin ya nggak dibukakan 100% ya data itu. Sepertinya dari analisa mereka di Bontang sangat memungkinkan untuk dibangun mall. Artinya mereka investasi tentu kita paham ya, profit pasti mereka akan berhitung di sana. Apakah itu BEP dan sebagainya, itu mereka sudah perhitungkan. Tapi hal yang positif yang tentu kita lihat adalah dalam arti Bontang ternyata masih potensi untuk sektor di luar daripada sektor unggulan kita, itu sudah mulai dilirik. Ini artinya hal yang positif gitu di sektor supermarket, ini sektor penunjang ya, jadi untuk mall sendiri. Nah mungkin itu sih salah satu analisa mereka ya. Ya Pak, dengan banyaknya investasi yang masuk di Kota Bontang, saya penasaran nilai investasi tertinggi sejauh ini berasal dari mana Pak? Iya, kalau realisasi sekarang ya untuk tertinggi itu proyeknya di Kaltim 5 ya. Kaltim 5 itu sekitar 3,3 triliun ya. Yang kedua di EUP untuk yang CPO itu juga 3,3 triliun ya. Tapi nanti kalau kilang ini betul-betul terrealisasi, maka yang paling tinggi adalah kilang karena nilainya sekitar 130 triliun. Itu yang tertinggi. Dan tentu dengan asumsi sebesar itu investasi, tentu banyak multiplier effect yang akan bergerak di sini. Selain daripada kita juga jadi lumbung energi ya untuk nasional, ini juga hal yang sangat membanggakan bagi kita. Tentu kita juga berharap masyarakat juga bisa aware ya, karena investasi juga tentu sangat tergantung daripada dukungan, lingkungan juga ya, dukungan masyarakat dan lingkungan itu. Ini yang menjadi efek domino mungkin ya, ketika masyarakatnya support, welcome dengan investor, tentu investor juga merasa nyaman. Di sisi lain juga pemerintah juga selama ini menunjang proses kemudahan investasi, maka investor juga akan merasakan bahwa oh saya sangat layak ini untuk investasi di kota ini gitu. Ya. Pak, kalau kita ngebandingkan dengan kota-kota lain, posisi Kota Bontang sendiri untuk hal investasi berada di urutan berapa sih Pak? Untuk di Kaltim aja. Kaltim ya. Kalau di Kaltim investasi kan kita dipisah menjadi dua ya, investasi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing. Saya tahu persisnya belum clear ya, karena masih di akhir tahun ini akan ada pelaporan ya dari LKPM, laporan kegiatan penanam modal ini masih di dalam pemprosesan ya, tahu persisnya. Tapi kemarin untuk yang tahun ini di semester awal itu masuk di peringkat 5 mungkin ya kita di Kaltim. Yang pertama mungkin bukan dari nilainya saja sebetulnya di penyebabnya, tapi kan yang pertama dari luas wilayah, yang kedua juga dari beberapa aspek yang lain ya, sehingga beberapa investor terkadang mungkin bisa memilih di daerah lain. Nah ini yang sebetulnya yang paling menarik di sini adalah
ketika kita mencoba mendesain di Bontang ini menjadi tujuan investasi dari sisi hilir. Maaf tadi mungkin kurang tepat ya untuk di CPO tadi, bukan di sisi hulunya ya yang diekspor, tapi di hilirnya. Jadi di hilir itu yang sekarang diproses di sini adalah CPO-CPO yang diproduksi dari beberapa pabrik yang lainnya dari Kaltim ini bisa ditransfer ke sini. Jadi end produknya nanti ada di sini. Ya, itu yang menurut saya kedepannya juga kita akan coba nanti di forum investasi tadi kita minta support dari perusahaan yang ada. Kita akan mencoba produk-produk dari industri hilir yang akan bisa dimunculkan dari kota kita. Ya. Pak, tadi kan disebutkan untuk di Kota Bontang sendiri ada penanaman modal dari asing. Nah, kalau berkaca dari kondisi Kota Bontang dan investor-investor yang masuk di Kota Bontang beberapa tahun terakhir, paling banyak berasal dari mana sih, Pak? Apakah investor asing masih mendominasi atau seperti apa? Kalau untuk progres sampai sekarang sih sebetulnya asing, karena kemarin ada beberapa rencana investasi yang sempat rencana masuk ya, tapi batal ya, itu sepertinya sekarang untuk saat ini masih dominan di dalam negeri. Tapi kalau nanti Kilang rilis, maka asumsi kita akan berbalik ke investasi asing ya, karena di kita lihat kan kemarin struktur di untuk pembangunan Kilang sendiri ada investor asing yang akan masuk di sana. Pak, sebenarnya seperti apa sih atau sebagaimana menariknya investasi di Kota Bontang sejauh ini sih, Pak? Nah, mungkin sebetulnya begini ya, jadi kalau kita melihat posisi Bontang sebetulnya di jalur, baik dari jalur sisi laut maupun dari beberapa aspek, tentu sangat potensial ya, sangat strategis sebetulnya. Jadi tugas kita sebetulnya yang pertama, bagaimana poin strategis tadi kita bisa eksplor ya, kita kembangkan dengan beberapa program-program penunjang yang nantinya bisa support untuk potensi tadi, peluang tadi. Nah, yang kedua juga dengan strateginya tadi, tentu harapan kita kita bisa mengeksplor lebih banyak lagi calon-calon investor yang masuk ke Bontang. Ya. Kalau sejauh ini kendala-kendala yang dihadapi oleh para investor apa aja, Pak? Yang umumnya mungkin menjadi kendala utama begitu, sampai akhirnya yang awalnya niat untuk berinvestasi kemudian mundur begitu. Jadi yang sekarang untuk saat ini tren pasar sekarang, jadi yang kendala. Rata-rata yang wait and see ya, yang masih dalam status wait and see itu mereka masih menakar peluang pasar. Nah, yang memang kemarin sempat mundur adalah pada saat itu mungkin proses dari izin ya waktu itu ya. Jadi izin yang kedua, masyarakat kan ada sebagian yang tidak mungkin ya, belum berkenan ya dengan ada mungkin faktor jarak dan sebagainya yang sempat muncul itu. Tentu sebetulnya menjadi pemikiran kita juga, pemerintah kota. Karena kalau kita lihat kan dengan luas wilayah kita, terus dengan perhitungan koefisien perbandingan ya antara untuk hunian, untuk pembangunan industri dan sebagainya, tentu mengacu di RTRW kita juga sudah sangat apa ya, jumlahnya itu sangat terbatas ya, sehingga itu yang menjadi kadang-kadang agak menjadi kendala, sehingga dampaknya bisa jadi mereka ketika mau memerlukan luasan yang mungkin dari lebih dari sekian ratus hektar itu mereka tidak bisa masuk ke sini. Kalau melihat kendala-kendala yang dihadapi oleh para investor, lalu bagaimana DPMTK PTSP untuk meng-cover permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi oleh investor sendiri, Pak? Ya, yang pertama tentu kita mau analisa ya, jadi kendala-kendala tadi kita pilih-pilih yang mana yang memang ranahnya di administrasi proses perizinan, kita akan selesaikan di sana, yang mana posisinya yang bersinggungan dengan masyarakat, kita akan lakukan pendekatan. Karena di kita juga ada pendampingan ya, di kalau di Dalak itu kan di penanaman modal kita ada berapa di PKPM atau di kita sendiri ada pemilahan tugas, mulai dari perencanaannya, pelaksanaan, pelayanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal. Nah, di Dalak sendiri mereka bisa melakukan pendampingan. Ketika ada kendala contohnya terkait dengan ketenagakerjaan, maka kita akan mendampingan, memediasi dari investor dengan para calon tenaga kerja kita itu. Sehingga harapan kita, tentu kita positifnya berpikir positif bahwa investasi yang masuk harus tetap bisa bertahan di sini. Iya, benar. Sehingga dengan beberapa strategi tadi, akan kita coba mereka tetap bertahan. Yang kedua, yang memang baru masih berpikir-pikir, kita akan coba sebisa mungkin, udah deh, nggak usah lama-lama mikir, masuk ke Bontang. Gitu. Kita harus bisa menjamin bahwa
nggak akan rugi betul, gitu ya. Nggak rugi. Yang kedua, kita juga harus berupaya bontang ini jangan sampai nanti terkesan kalau suatu saat nanti tidak ada migas ya, energi nanti menjadi kota mati dan sebagainya, yeah. Itu juga akan kita treatment dari sekarang. Gitu. Jadi prosesnya berkelanjutan. Gitu. Yeah. Pak, tadi kan dibilang mengantisipasi kota Bontang sebagai kota mati. Nah, apakah yeah. sektor pariwisata akan menjadi sektor unggulan yang nantinya akan ditawarkan oleh kota Bontang untuk para investor ke depan? Iya. Yeah. Jadi sedikit mungkin cerita ya, di bulan November kemarin, beberapa kepala dinas sempat mendampingin Bu Wali ya, termasuk yeah. saya hadir di Kementerian Pariwisata. Nah, di sana kita banyak sharing-sharing. Yang kedua, kita mencoba menggali potensi kita untuk bisa lebih apa ya, lebih greget lagi ya. Mm-hmm. Jadi lebih signifikan lagi yeah. untuk ya, pariwisata kita. Tentu harapan kita dengan melihat trennya yang sekarang ya, jumlah pengunjung atau wisatawan dalam negeri maupun mancanegara yang yeah. mulai merangsek naik ya, sebetulnya sangat potensial kalau menurut saya. Sehingga tentu harus disikapi dengan bukan single factor ya, jadi kita harus bersama-sama saling support dari beberapa OPD, harus saling membantu. Mungkin ada yang kebagian tugas bikin eventnya, yeah, ada benar. Kebagian tugas memperbaiki destinasinya, ada yang memperbaiki transportasinya. Nah, kita juga di Pramuda tentu akan mensupport dari sisi promosi dan sebagainya, termasuk menggandeng beberapa calon investor. Ini yang insya Allah di ke depan tentu harapan kita sedikit yang sektor non migas sudah mulai kita memberikan target untuk lebih bisa cepat lagi untuk naik. Berarti untuk yang sektor pariwisata tidak hanya menjadi tugas satu OPD saja, tapi keseluruhan betul, begitu betul. Ya? Betul, karena kemarin di Kemenpar itu mencontohkan ya, kebetulan di Explore di Banyuwangi ya, mereka dalam satu tahun sudah membuat event itu, kalender event itu sebanyak 76 kegiatan. Artinya dalam setiap periode, setiap dua minggu mereka ada event. Nah, kita juga akan nanti akan kita coba ATM ya, amati, tiru, modifikasi, ada hal-hal apa yang memang jangan tidak boleh gengsi ya kita ya yeah. kita kalau memang kita belum maksimal kita wajib gitu, kita ngambil yang kita coba lebih bagus lagi dengan harapan tentunya nantinya mulai dari eventnya ada yang nangani sendiri, mungkin destinasinya kerjasama dengan investor, nanti siapa yang nangani untuk mencarikan partnernya investor dan sebagainya. Kita alhamdulillah teman-teman saya lihat semangatnya sama, jadi teman-teman OPD udah sama-sama semangat untuk saling support gitu. Kalau prospek atau prospek dari sektor industri, sektor yeah. pariwisata dalam hal investasi sejauh ini di Kota Bontang bagaimana Pak tingkatan investasinya? Iya. Yeah. Apakah masih datar atau mengalami peningkatan? Kalau dari tahun ke tahun? Kalau di tahun ini saya lihat ada peningkatan ya, ada peningkatan yang masuk. Tentu kalau di pariwisata kan macam-macam. Bukan hanya destinasi ya yang yeah. diurusin. Saya lihat mulai dari eventnya ya, eventnya mungkin ada yang udah mulai menggeliat. Terus yang kedua dari destinasi juga ada beberapa sekarang mengharap kan beberapa banyak yang yeah. ekspor. Ya. Terus dari dinas teknis sendiri di dinas pariwisata, pemuda pariwisata ya mm. itu. Itu juga udah mulai apa ya, beberapa destinasi sudah diperbaiki, saya pikir tentu udah mulai meningkat. Nah, ini yang akan kita coba sounding dengan beberapa, kan kalau nanti misalnya si Berbahasa atau nanti ada beberapa destinasi lain seperti Segajah dan sebagainya akan diekspor, mungkin memang lebih cepat kemarin jika itu diekspor oleh investor dan hal ini badan usaha swasta. Karena kemarin ya masukan dari Kemenpar salah satunya, pariwisata itu tidak bisa kita hold sendiri oleh pemerintah, tetapi harus bisa bekerja sama dengan pihak ketiga sehingga bisa lebih cepat lagi majunya. Gitu. Pak, dengan banyaknya investasi yang masuk di Kota Bontang tentu kan berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja. Yeah. Nah, kalau kita berkaca pada tahun-tahun sebelumnya atau 3 tahun terakhir, bagaimana sih signifikannya penyerapan tenaga kerja di Kota Bontang dari berbagai investasi yang masuk tersebut? Ya, di ketenagakerjaan sebetulnya cukup signifikan ya, jadi beberapa peluang tentu kan menjadi kesempatan ya untuk masyarakat kita untuk bekerja. Namun demikian kita melihat memang masih fakta masih ada beberapa
yang proses rekrutmennya belum sesuai prosedur. Ini yang kemarin sempat kita kita sampaikan kepada beberapa perusahaan untuk kembali ya mengacu dengan perda yang ada, perda tentang rekrutmen. Meskipun secara kesempatan masyarakat kita bisa mengakses ke sana, tapi memang ada beberapa PR yang memang kemarin sempat termasuk juga datangnya tenaga kerja asing ya untuk di proyek strategi nasional yang masuk di PLTU kemarin. Ini juga menjadi sebetulnya permasalahan yang cukup apa ya, sensitif ya, di terkait dengan investasi. Jadi kadang-kadang investasi masuk pasti ada berapa dampak, baik itu positif dan negatifnya. Salah satunya ketenagakerjaan. Nah, ini yang positifnya bisa menyerap tenaga kerja, tapi juga dampak negatifnya mungkin bisa jadi di setiap kesempatan tadi ada berapa orang yang memang masuk tanpa prosedur. Nah, ini sempat kita, bahkan kemarin sempat kita sidak di sana. Gitu. Ya. Untuk presentasi penyerapan tenaga kerjanya, Pak, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan atau seperti apa? Kalau untuk korelasi langsung sih saya pikir karena di ketenagakerjaan ini kita seluruhnya ya, seluruh peluang apa perusahaan baik yang lama maupun yang baru itu tergabung, jadi mungkin belum perlu kita analisa lebih jauh ya, tapi saya pikir tentu dampaknya signifikan. Jadi beberapa perusahaan yang masuk itu sudah mulai rekrutmennya yang mulai kami untuk yang di PLTU sendiri kemarin sekitar 1000 sekian lah, itu untuk udah terserap di sana. Walaupun sifatnya non permanen ya, tapi yeah, itu sudah mulai jalan. Kalau melihat sektor pekerjaan yang ada di Kota Bontang, sektor terbanyak penyerap tenaga kerja apa, Pak? Apakah masih didominasi non skill sih sebetulnya ya. Mm-hmm. Ya, jadi karena memang proporsinya lebih besar ya di karena setiap proyek tentu yang skill itu mungkin proporsinya sekian persen, selebihnya non skill. Nah, ini untuk yang non-skill tentu masyarakat kita sendiri sudah pasti masuk ke sana. Nah, untuk yang skill sendiri memang sistem kita kan ada proses rekrutmennya baik lokal, terus untuk tingkat provinsi maupun nasional, ini sudah ada prosedurnya. Jadi saya pikir di di perda tentang rekrutmen sudah diatur juga. Jadi proporsinya memang menyesuaikan dengan kebutuhan dari perusahaan tersebut. Kalau dari DPMTKPTSP sendiri ada ketika investor masuk begitu, ada wanti-wanti nggak? Oke, masuk tapi nanti harus menggunakan tenaga kerja Kota Bontang ya? Ada ya, begitu nggak, Pak? Betul, ada. Bahkan sekarang seluruh perusahaan kembali saya mengingatkan kembali. Jadi kita sudah sampaikan surat kembali ke seluruh perusahaan untuk proses rekrutmennya harus mengikuti prosedur di kita. Karena tidak seluruh daerah di Indonesia itu memiliki perda tentang rekrutmen. Ya. Kebetulan Bontang ini yang mungkin pada saat itu yang pertama yang membuat menerbitkan perda itu. Sehingga kita terkadang investor masuk itu mereka berpikir seperti daerah lain. Oh, tidak ada perda rekrutmen segala macam. Nah, di sini kita dari awal menyampaikan. Jadi bahwa di Bontang dengan adanya aturan tersebut, kita mohon untuk bisa ditaati. Jadi proses rekrutmen harus melalui satu pintu di DPMTKPTSP khususnya di bidang ketenagakerjaan. Iya. Sejauh ini bagaimana penerapannya, Pak? Apakah sejauh para investor ini, cukup, ya, cukup menyambut positif, baik? Ya, cukup positif. Bahkan mereka banyak yang tertip, yang melaporkan, bahkan untuk yang memang menggunakan tenaga kerja asing, biarpun satu orang pun melaporannya tetap ada. Ya. Harapannya ke depan mungkin, Pak, untuk prospek investasi di Kota Bontang ya, seperti apa? Di harapan kita semoga di 2019 ya, kita sangat berharap ya di 2019, pertama yang paling kita tunggu-tunggu kan kilang ya. Yeah. Kilang bisa progres, karena bagi kami kilang ini trigger ya untuk pemantik progres-progres investasi yang lain. Yang dari sisi tadi ya, mall segala macam sudah bisa melihat, yang kedua masyarakat juga multiplier efeknya juga bisa merasakan. Nah, yang selanjutnya mungkin di sektor, harapan kami di sektor non-unggulan, itu bisa juga kita mudah mulai memijakkan kaki ya, pondasi kita sudah mulai penguatan. Jadi contohnya sektor pariwisata, mungkin juga di sektor-sektor lain ya, akan coba kita nanti di forum investasi akan kita kupas di sana. Yang tidak kalah penting juga yang karena kota kita ini kota visinya di kota maritim ya, tentu sektor itu akan kita coba kita kembangkan. Peluang-peluang termasuk juga mungkin kalau maritim pasti lari bisa jadi kegalangan kapal dan sebagainya, kita akan coba sounding ke sana. Nah, harapan kita seberapapun kendala di tahun ini tentu kita harus selalu optimis.
bahwa di 2019 kita mencoba untuk lebih baik lagi. Nah, di sisi lain juga kami akan mengimbangi dengan proses pelayanan-pelayanan perizinan yang lebih baik lagi tentunya ya, dengan beberapa inovasi yang akan coba kita rilis lagi nanti. Ya, berarti dengan banyaknya target investasi di tahun 2019 mendatang, ya, tentu juga pasti akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Kota Bontang, betul, begitu ya, Pak ya. Betul. Ya, kita berharap semoga di 2019 mendatang Kota Bontang masih dan akan terus menjadi kota tujuan investasi untuk para investor di luar sana. Demikianlah tadi bincang-bincang saya bersama dengan Pak Pugu Harjanto, selaku Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Demikian Bontang Dialog pada siang hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.